Semoga masih Ibnu Hadiyah ini terus dipilih oleh Allah untuk selalu berkah, berkah istrinya, berkah pemboro, berkah seluruh Indonesia. Semoga hari santri malam ini mendapat keberkahan, ketenangan, munculnya orang-orang baik dan tambah baik untuk daerah ini, untuk sekelilingnya, untuk Indonesia, untuk pimpinan yang lebih baik, untuk negeri, untuk agamanya, untuk kemajuan dunianya. Akhirnya menjadi aspek daya untuk seluruh dunia. Dan yang ulama berharap sebagian sabda Nabi nanti akan ada kebanyakan kebaikan untuk umatku dari arah timur. Banyak ulama berharap semoga termasuk arah timur adalah Indonesia. Alhamdulillah kita urusan kebaikan yang sifatnya ibadah kita sudah mendominasi dunia. Kalau kita pergi haji umrah, Indonesia hidung pesek kabeh buat mereka. Singgadanya Saudi Suki, singgadanya Tokone Payu, singgadanya emang kakutin agam itu pokok yang pesek kabeh sini. Indonesia sekepa. Dan ini pun kita, jadi memang kebangkitannya selesainya ke Pulau Timur pun kita. Mungkin tambah pesantren di maju, rumah sakit di maju, suara-suara dunia kiroan Indonesia, 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 Indonesia ini ekor-ekor biasa ini punya sejarah. Kita punya kerajaan-kerajaan besar dulu yang menguasai banyak negara di dunia. Maka harapannya nanti muncul orang-orang soleh dari Indonesia akhirnya menyebarkan kebaikan. Nah, ini bisa wujud. Jadi memerlukan mesin, memerlukan Quran, poso, istiqosa. Salah semuanya yang bisa. Salah semuanya yang berkata Allah. Kita asli majlis kita dengan berdoa minta kepada Allah ala hadini ya ala kulli niyatin salihatin al-Fatiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Ya Allah ampunilah kami, ya Allah ampunilah kami, teruskanlah kami, ya Allah pilihkan kami menjadi hamba-Mu yang saleh-saleh, menjadi hamba-Mu yang kau ya Allah ridhoi, menjadi hamba-Mu yang kau rindui, hamba-Mu yang kau rahmati, hamba-Mu yang kau rahmati ya Allah. Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-Mu yang saleh-saleh ya Allah. Berikanlah kemudahan ini kepada kami ya Allah. Urusan akhirat dan dunia kami ya Allah. Dan untuk negeri kami ini ya Allah. Dan untuk yang hadir di majlis ini ya Allah. Khususnya untuk Pak Megi dan timnya, Pak Dokter dan timnya, dan semua hadir-hadir yang hadir di majlis ini ya Allah. Keburukan-keburukan yang Kau jauhkan dari hamba-Mu yang saleh-saleh ya Allah. Jauhkanlah dari kami semuanya dari majlis ini ya Allah. Dan kabupaten-kabupaten sekitarnya, yang dari Jawa Timur ini ya Allah, yang dari umat Islam di negeri ini ya Allah, dan semua yang berdiri di sini ya Allah, dan umat Islam di mana saja mereka berada ya Allah, dan teman-teman kami yang di Palestina ya Allah, hiduplah mereka ya Allah, tolonglah mereka ya Allah, siapkanlah mereka ya Allah, cukupilah mereka ya Allah, tolonglah mereka ya Allah. Tolonglah mereka ya Allah, tolonglah mereka ya Allah, menegakkan najis yang wajib, bukan hujah menjadi. Ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami. Ya Allah, hilangkanlah kesukaan-kesukaan kami. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Penyakit yang zahir maupun yang batin. Penyakit yang zahir maupun yang batin. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam ridhamu, Husnul Khatimah dalam ridhamu, dikumpulkan dengan kemarahan Nabi para Rasul, dikumpulkan dengan junjungan kami, dengan kami yang mulia dan besar Muhammad SAW di surga yang mati ya Allah. Walaupun kami tidak layak untuk itu, kalau Engkau beri kami, siapa yang bisa menghadapi ya Allah. Berikanlah anugerah-anugerah-Mu ya Allah kepada kami, walaupun kami tidak layak untuk itu ya Allah. Ya Allah, dengan berkahnya guru-guru kami, berkahnya para masyayikh kami, ya Allah, dengan berkahnya para walimu, ya Allah, dengan berkahnya wali sahabat.